ver cómo lo digo perfecto. Pertama kali saya merencanain, dari sini saya akan menjelaskan cara kerja dari diagram ladder yang telah saya rakit. Ketika saya menggunakan saklar, pertamanya motor akan berjalan secara otomatis karena saya telah menekan saklar, jadi lampunya akan menyala. Nah, seperti yang kalian lihat pada rangkaian kedua diagram ladder ini,
Sama halnya jika saya menekan setelah motor atau kontaktor akan berjalan. Namun pada rangkaian kedua ini saya hubungkan kontaktor ini langsung dengan saklar. Jadi ketika saklar dilepas, arus akan tetap mengalir. Kenapa demikian? Karena di sini kontaktor M2 yang dihubungkan secara langsung dengan saklar itu berfungsi sebagai pengunci. Nah, jadi otomatis ketika arus dilepas pada saklar, arus akan tetap mengalir pada motor tersebut. Berbeda dengan rangkaian yang pertama. Rangkaian pertama ini motor atau kontaktor ini tidak dihubungkan secara langsung terhadap saklar. Jadi dia sama halnya dengan arus yang terhubung dengan saklar akan langsung ke lampu atau kontaktor. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ketika saya menekan saklar, arus akan mengalir pada kontaktor tersebut. Nah, di sini M5 saya membantu dengan koil agar dapat lebih mudah memahami karena ketika dia berfungsi, maka kontaktor atau coilnya akan menyala. Ketika saklar di on kan, arus akan mengalir ke seluruh rangkaian. Nah, ketika saklar di off kan, harus tetap mengalir dari pengunci ke saklar reset.
Nah, di sini pengunci ini tidak akan berfungsi jika saklar masih terhubung. Begitu pula dengan saklar reset. Nah, karena saklar reset ini berfungsi sama halnya dengan pengunci, oleh karena itu walau saklar utama diputuskan, lalu kita menekan tombol saklar reset, harus akan tetap memutus. Pada rangkaian yang keempat ini berbeda dengan rangkaian di atas, di mana saklar utama ini dihubungkan searah dengan saklar reset, namun saklar utamanya ini dirangkai terhubung dengan kompaktor, saklar kompaktor. Jadi di sini fungsi dari saklar kompaktor itu sebagai pengunci agar jika saklar utama diputuskan atau dihentikan, di off, harus akan tetap mengalir dari pengunci kemudian ke saklar reset. Yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.